Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan 5 menggelar reses tahap 2 masa sidang kedua dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Yang kali ini dilakukan di Kecamatan Seputi Mataram, tepatnya di Balai Kampung Fajar Mataram. Kegiatan reses ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Julius Heri Susanto, dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Pemilihan 5, Jauhari Subing, Slamet Anwar, Rijani Adi Wijaya, dan Nyiko Mangresti. Hadir dalam kegiatan reses ini juga Camat Seputi Mataram Rituan Pasha yang menyampaikan sambutannya. Ia meminta kepada masyarakat yang hadir untuk memanfaatkan kegiatan reses ini. Dan kegiatan ini memang wajib dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat didengarkan langsung oleh wakil rakyat. Dan tidak lupa juga Camat Seputi Mataram meminta untuk masyarakat berdiskusi untuk kemajuan daerah. Sementara itu, membuka kegiatan reses, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono menyampaikan rasa terima kasih masih bisa berkumpul setelah melewati bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Dan diharapkan masyarakat yang hadir dapat memberikan aspirasi untuk kemajuan desa. Memang saat ini untuk pembangunan infrastruktur sedikit terlambat karena kondisi keuangan Kabupaten Lampung Tengah pasca pemilu. Kegiatan reses ini berjalan sangat interaktif. Puluhan masyarakat yang datang banyak melakukan usulan dan pertanyaan kepada anggota DPRD Kabupaten yang hadir. Pada saat diwawancara awak media, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono menyampaikan, kegiatan ini untuk menangkap aspirasi masyarakat. Banyak yang mengeluhkan harga jual hasil pertanian yang murah dan akan segera ditindaklanjuti ke dinas terkait. Selamat pagi menjelang siang, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi Pun Tabi Ngalimpuro. Mengizin saya duduk karena pemain utamanya bukan saya, para dewan. Jadi biasanya kalau pemain utama itu harus berdiri. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu panjatkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah karena apapun kejadian kita detik ini semuanya berkat izin dari Allah juga kita bisa diberikan kesehatan, yang pasti itu kesehatan. Tadi dari sambutan Pak Ketua, kesehatan itu wajib dan harus kita tetap jaga. Semoga juga apa yang kita lakukan hari ini tercatat sebagai amal ibadah kita yang telah kemudian hari menjadi membantu kita ketika kita menghadap Sang Khalik di hari-hari nanti. Selawat teriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Selawat salam yang syafaatnya selalu kita nantikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, awal sambutan saya sama dengan Pak Ketua Dewan tadi, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan apa yang menjadi dosa-dosa kesalahan saya, baik yang sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Begitu juga sebaliknya, saya akan memaafkan semuanya karena selama tahun kemarin ya banyak sekali mungkin hal-hal hilaf yang tidak bisa kita kontrol yang kita lakukan selama kita bermasyarakat. Dan insya Allah kita bisa bertemu di tahun depan yang akan datang. Dan yang pasti di suasana Syawal ini seharusnya kita selalu menumbuh kembangkan rasa kebersamaan kita. Jangan kita memantik suatu hal yang bisa menjadi pekerjaan yang terakhir. Itu penting sekali.
Karena sekarang ini zaman sekarang ini gesekan gampang sekali digesek dan lain sebagainya. Itu hal-hal begitu kita hindarkan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul karena jujur saja seperti Mataram ini sawahnya dibagi tiga, Bapak Ibu. Saya kaget tadi Pak Kepala Kampung hampir 90% datang. Artinya Bapak Kepala Kampung sesuai dengan arahan orang-orang Palembang. Sawal lebaran itu dibagi tiga, yang pertama itu adalah lebaran kebersamaan, masih bisa bersama-sama kita hadir sini, itu yang penting. 10 hari berikutnya lebaran kita di Seputih Mataram ini penuh kehangatan. Ya, sudah banyak rendang-rendang yang dihangatkan di rumah. Karena kalau tidak dihangatkan basi, Bapak Ibu. Nanti di terakhir bulan Sawal yang pasti lebarannya lebaran perasaan. Perasaan sayur masih banyak, perasaan dompet masih ada isi. Yang cair kan hanya anak-anak ya. Itu yang ada di viral-viral dan alhamdulillah kita bisa berkumpul semua di sini, bisa hadir dengan kebersamaan kita sehingga di momen yang sangat indah ini, di momen kasih sayang ini selalu saya tegaskan lagi kita sama-sama perkuat rasa kebangsaan, perkuat rasa persatuan dan perkuat rasa persaudaraan. Penting sekali harus kita tanamkan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini hadir semua 60% dari dewan di dapil 5 ini. Dan momen ini juga kita nanti akan diskusi yang menjadi pokok permasalahan di kecamatan kita, monggo disampaikan. Tapi saya perlu ingatkan lagi, jangan terlalu berharap banyak karena keuangan negara, keuangan kabupaten masih tertatih-tatih. Banyak anggaran kita yang bergeser untuk pileg dan pilkada, tapi insya Allah dengan kesaktian kawan-kawan dari dewan ini, karena beliau ini punya ranah sendiri untuk penganggaran, yaitu dari jaring aspirasi. Mudah-mudahan nanti bisa. Saya juga, Pak Ketua tadi, saya juga sebenarnya berharap amalannya reses ini jangan hanya kurnia dan pacar sebenarnya. Carilah kampung-kampung yang balai kampungnya memang sudah rusak, karena sudah jadi kebiasaan kita Bapak Ibu, Pak Dewan, setiap reses itu balai kampungnya pasti dibenerin. Tahun kemarin saya waktu menjawab pertama di sini, balai resesnya di sini, balai kampungnya direhab. Berikutnya di Kurnia Mataram juga demikian. Mau saya ya kayak Wirata, Dharma, kemudian yang lain lah yang balai kampungnya masih memprihatinkan. Minimal itu target kita sebenarnya, saya kalau saya zaman saya memimpin di sini. Tapi mungkin kawan-kawan dewan ini kalau mau Wirata Dharma masih agak ini ya, jalan kita masih kurang bagus, dan insya Allah yang disampaikan Pak Ketua tadi insya Allah tahun ini akan sedikit-sedikit dibenerin walaupun gak 100%. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ketua Dewan serta rombongan, selamat datang di kecamatan ini, di Kecamatan Seputih Mataram. Sebagai penyambutan saya, inilah warga-warga kami yang terlalu damai terhadap kebersamaan dan kekeluargaan. Itu saja mungkin. Apa saya langsung pimpin? Ya, saya tutup dulu pidato saya, nanti saya langsung buat sesi kedua untuk memimpin diskusi kita. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan di hati Bapak Ibu, khususnya bagi Dewan Dapil 5 Kabupaten Lampung Tengah, kalau ada kata-kata saya yang salah. Dan terima kasih atas perhatian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sesi kedua saya buka, kawan-kawan yang hadir, saya panggil kawan-kawan ya biar kita lebih bermasyarakat, lebih menyatu dalam satu keluarga ya. Kawan-kawan, saudara-saudaraku, di sini hadir kawan yang terhormat, yang mulia dari Dewan Dapil 5. Tentunya dalam acara reses, seperti yang kita ketahui, reses ini adalah jaring aspirasi, berarti mendengarkan apa menjadi keluhan-keluhan dari kawan-kawan.
ini ada ketua dewan yang memang dia konsen di bidang pertanian, lebih khusus yang saya, poinnya saya lebih garis bawahi di keluhan-keluhan pertanian. Silakan bagi kawan-kawan kalau ada yang perlu dikeluh kesahkan di semua semua kegiatan atau apa, wabil khusus pertanian, silahkan disampaikan sini. Nanti insya Allah ada pencerahan dari kawan-kawan dari Dapil 5 Dewan Kabupaten Muntilan. Silahkan kalau ada yang mau tanya, ada yang mau menyampaikan, ya maju ke depan. Yang ada yang gak keluar ini apa namanya data-datanya, Pak. Nah, ini yang saya tanyakan, tolong Pak, ini masalah rambut ini, petani ini sangat mengeluh. Ini saya mewakili. Yang kedua, Pak, masalah bibit garuan, Pak, itu potong leher. Belum ada panen di situ.
ada panen 1-2 orang, harga itu turun dari 6.000 ke 5.000, langsung jatuh 3.000, sekarang hanya 2.000. Jadi sangat dari kalau dihitung-hitung Pak, hak seperempat hektar aja sudah bibit jagung mahal, pupuk dapat susah, nyemprotnya lagi, nggak ada untuk petani Pak. Jadi saya juga salah satu pemimpin sekolah SMA Negeri 1 Mataram. Saya paham bagaimana penderitaan masyarakat. Jadi gini, bagaimana seperti saya katakan anggota bapak-bapak ini kan, anggota dewan ini kan punya ikatan jaringan dari bawah naik ke atas, menyampaikan dari ke tingkat provinsi naik ke pusat, supaya bagaimana fungsi bulog itu mengembalikan kepada awal dulu. Kalau zaman perdagangan dulu saya tidak membuat oke lah, tapi bulog jalan waktu zamannya Soeharto itu, bulog itu sangat punya power untuk menekan harga, tapi sekarang kayaknya tidak. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, selaku tokoh agama dan anggota IKOB, saya memberikan terima kasih kepada anggota dewan. Karena apa? Usulan dari semua organisasi keagamaan kemarin sebagian sudah didapat, sudah turun dari Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha juga sudah ada, walaupun sekarang masih ada proses kan gitu, tapi sudah termasuk sukses. Tapi mudah-mudahan tahun depan ada lagi kan gitu, dan lebih banyak lagi tempat. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabibu. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, banggakan dan cintai. Terima kasih yang pertama kami ucapkan pada hari ini sudah hadir menghadiri undangan kami dalam rangka reses tahap kedua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka menjaring aspirasi untuk program 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, dan yang terdekat adalah tahun anggaran 2024 di perubahan. Yang kedua, minta maaf karena mungkin ada teman-teman yang belum hadir karena masih di jalan, karena kemarin juga sama ada yang masih suasana Idul Fitri. Saya selaku Ketua DPRD mewakili seluruh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilaf, baik yang disengaja maupun tidak. Apapun yang terjadi, kami adalah perwakilan Bapak dan Ibu semua. Tentu kami tidak bisa memperjuangkan semuanya mengingat keterbatasan semuanya. Jadi sekali lagi, di hari yang masih bulan Sawal, saya sebagai Ketua DPRD dan seluruh teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sengaja kami jadwalkan di Purnia Mataram karena kebetulan Fajar Mataram, kebetulan giliran Gadu juga ada di Seputi Mataram. Sehingga nanti saya berharap masukan-masukan, keluhan-keluhan, dan lain sebagainya terkait dengan Seputi Mataram. Kalau infrastruktur, insya Allah itu pasti sudah ditumpuk ya.
walaupun hanya dapat 10 kilo kalau nggak salah, artinya belum panjang-panjang amat nanti Bapak ini jalan poros ini. Tapi yang jelas setiap tahun sudah ada progres. Nggak usah ribut masalah jalan ya Pak ya. Duitnya mahko. APBD Kabupaten Lampung Tengah ini nilainya 2,7 triliun. Besar Pak. Cuma 69% sudah habis untuk gaji pegawai. Gaji saya, teman-teman anggota DPRD, Pak Camat, guru, aparatur kampung, dan lain sebagainya. Itu bisa kita ada duit, Pak. Siapa sih itu aparatur kampung, Aco? Ini aparatur kampung apa? Yang bukan, Aco. Nah, sampai yang punya hak untuk menuntut itu. Kalau yang aparatur kampung, camat, dan sebagainya, nggak usah dengan campur. Wis dibayar. Ya kan? Let's go rapai, RN. Ya kan? Terus dibayar kok. Tugasnya melayani masyarakat. Begitu juga anggota TNI, anggota Polri. Wis digaji negara. Tugasnya sama. Melindungi, melayani masyarakat. Rakyat. Itu tugas utamanya. Termasuk kami. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Toh dengi toh wis cair kabeh toh. Ya kan? Dengi wis cair kabeh. Soleh duit kabeh. Suara wis dadi tuku, gak usah cerewet. Ya toh. Wis terima apa telu patang ampok kok sing cerewet. Ah saiki sing terpilih meneh sing ben bareke duit dhisik, bareke modal. Ben sampean-sampean bakalan bisa ganti anggota DPR. Ya kan? Insya Allah kayak sampean kalau sistemnya masih seperti gak bakal bisa ganti anggota DPR. Sopo sing arep duduk 1 miliar di dunia ini. 1 miliar ini gak jadi loh Pak. Lek nek 1 miliar gak jadi. Belum proses sosialisasi. Jadi gak usah mimpi akan menjadi wakil rakyat. Wes dadi rakyat kaya sing sakti ya. Pesta 5 tahun sekali katanya. Sementara negara kita adalah negara demokrasi yang tujuannya semua rakyat memiliki hak yang sama. Tapi kalau sistem ini tidak dirubah, ayo wes lah. Iya Pak Ustaz. Nah itu intinya. Karena program yang kita perjuangkan kemana pun juga gak akan didengar orang, gak akan. Perubahan kultur ini sangat luar biasa. Sementara demokrasi di negara kita adalah demokrasi Pancasila. Tengah-tengah dari demokrasi yang ada di dunia ini antara liberal dan komunal. Liberal dianut oleh Eropa dan Amerika, komunis, komunal dianut oleh Cina, Korea Utara, Uni Soviet, dan lain sebagainya. Kita menganut demokrasi Pancasila. Kebetulan saya ini aktivis. Aku orang yang ngerti jalur koken, jadi aku ngerti. Dan itu selamat kepada yang terpilih, kepada yang membantu, yang menerima amplop, dan lain sebagainya. Kita harus siap-siap juga untuk bertanggung jawab itu baik dunia dan akhirat. Karena apa? Sak bejo bejane wong sing lali, isih bejo sing eling lan waspada. Benar enggak, Pak? Karena apa? Hidup itu makan cuma segini. Tiga kali sehari. Diabetes, ini saya sedang diabetes loh. Oke dong. Aku sih tidak gas biasanya. Gue seru begini lalat madang, pakai madang lah ya. Ini kan tanya, guna. Maka ini kena gas. Iya kan? Kesehatan kita harus kita jaga. Alhamdulillah Pak, hari ini sampai hari ini saya masih sehat. Dan itu tidak ternilai harganya. Karena pada saat pemilu saya kena lek jari wong Jawa wong tani kaya kena kupas. Embun kupas embun.
hati saya, besar paha saya, sakitnya luar biasa. Melaku gue ngesot selama seminggu. Lek melaku gue ngesot, gue mesti lemah. Ya lah, kenapa kasat lemah? Rada gunani urip kuwi. Asih diapir kuwi padate lemah. Rada gunani urip kuwi mati wae. Lah, makanya berusaha bagaimana menjaga diri supaya sembuh dari itu. Bagaimana kita sehat lahir batin. Sehingga kita akan selamat dunia akhirat. Pada saat kita sehat lahir batin, kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kalau kita sudah di sekolah nih, diajari ngaji dan lain sebagainya, sempurna sobedani mana sing apik, kan mana yang benar. Pekok jadi ngerang. Lah percuma bapak elek utang tangi turun, boleh jadi bedbinter di sekolah nih, bedati dokter, bedati guru, bedati opo-opo. Giliran kan milih sing apik, kan sing bener gak iso. Hei, wis lah. Ya kan? Saya rasa itu prolog dari saya. Nanti kita lebih banyak ke dialog, diskusi, menerima aspirasi. Ya Pak, Bu. Karena kalau saya banyak ngoceh nanti itu emosi ya, pojokan sana itu. Siapa jenisnya? Kaya? Golkar? Pak Handoko. Biasanya ada soal mati, si Cicek lukai sama kaya? Berdiri ke KN ini bi. Biasa deh kayak saya gampang emosi ya. Saya rasa itu yang sampaikan. Nanti kita tanya jawab. Silahkan apa yang disuruhkan dan insya Allah kami perjuangkan. Dan insya Allah karena pengalaman 5 tahun yang lalu untuk APBD Murni, karena alat kelengkapan Dewan biasanya terbentuk akhir bulan 11, tentu tidak sempat untuk membahas APBD baik murni maupun perubahan. Karena nanti yang baru ini akan dilantik tanggal 14 Agustus ya. 19 Agustus. Tanggal 9 Agustus. Kemudian akan membentuk alat kelengkapan dewan. Unsur pimpinan dan sebagainya membutuhkan waktu sehingga belum sempat untuk membahas APBD baik perubahan besok ataupun yang murni. Karena apapun yang terjadi, pengesahan daripada APBD itu paling lambat akhir bulan 11. Karena akhir bulan 11 tentu akan dipercepat terkait dengan APBD murni di 2025. Nah itu insya Allah masih akan dikerjakan dengan anggota DPRD yang lama. Maka kami tetap reses, menyerap aspirasi, apa keinginan masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung. Hari ini saya menegaskan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung melakukan reses di masing-masing daerah pemilihan. Di daerah 5 daerah pemilihan. Kebetulan kami di DP 5. Serasa itu lebih kurang saya maaf, pada masa ampun, saya beri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang bertanya, izin para anggota DPR biar saya menjawab. Masalah nabung, pemerintah tidak memberikan 100% pupuk subsidi. Ya Pak ya, 35-40% sampai di lahan pirang. Wong ra duwe lahan kok. Lah kali Bang Pilu ya Mas. Lahan sampean berapa? Seperempat. Seperempat. Seperempat itu berarti jatahnya sebetulnya 36 kilo. Iya. Iya saya pun lupa. Tapi kan 36 itu dua kali pupuk mana cukup sama urea sekitar ini. Yang pemerintah hanya memberikan 30-40%. Dan itu sebuah kesepakatan antara anggota DPRD dan anggota DPR RI dan pemerintah. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pupuk kimia untuk kembali ke organik. Itu tujuannya. Tapi pupuk organik banyak. Tapi rata-rata
petani kita itu nggak percaya dengan yang namanya organik. Kebetulan saya sudah melakukan dan ternyata hasilnya lebih bagus, lebih banyak daripada yang mampir ini. Nggak percaya silahkan datang ke tempat saya. Hari ini saya sudah tajuk padi, saya tampil tanam benih langsung. Tadi yang telepon tadi, makanya saya keluar karena ada banyak lokasinya yang tanaman. Itu ya Pak ya, itu masalah rapuh Pak Pempek ya. Kenapa pupuk sekarang harus pakai KTP? Selama ini kita selalu ribut pupuk diselewengkan dan sebagainya. Nah, sampean protes ini kan sampean sering nggak kebagian dan nggak kebagian selama ini. Nah, pada saat data sampean nggak ada, dasarnya apa sampean oleh pupuk? Maka ini adalah salah satu tertib administrasi yang dilakukan oleh pemerintah supaya betul-betul real berapa kebutuhan, berapa jumlah petani dan berapa luas lahan kita, berapa kebutuhan pupuk kita. Kebetulan saya konsen masalah urusan petani, jadi saya paham persis. Kalau masalah tepat waktu, tergantung RDKK yang dikirim. Gesitnya gapoktan yang dipimpin oleh kepala kampung, pak camat dan sebagainya, termasuk oleh kepala UPTD pertanian, PPL dan lain sebagainya. Nah ini yang harus terus berkoordinasi, berkolaborasi, diskusi dan lain sebagainya. Tetapi rata-rata sampai rata ketemu karena PPL ya Pak ya. Nah yang jadi pertanyaan saya, sampai yang harus diajak kumpulan karena wis kadung biasa lagi kumpul ke balik oleh duit ya kan, begitu gak dikai duit ragilem kumpul ya kan, wis kuwi protes meneh. Hah? Orang lain informasi ribut meneh. Saya pernah petani di Van yang dikumpulkan langsung direktur utama pusri saya telepon langsung distributornya. Hari itu kebetulan ada, malam ini pupuk harus datang, kalau gak ada saya pastikan kamu coret jadi distributor. Itu saksinya Pak Lurah, dan malam itu juga pupuk langsung datang. Tapi kita harus kumpul kompak, itu intinya. Nah rata-rata lagi kan pun dikanya apa? Wah! Iya kan? Giliran gak dapat informasi, marah lagi. Nah, itu intinya Pak Empat ya. Terkait saluran air, insya Allah sudah, karena pertanian adalah program ketiga dari RPJMD kita. Setelah pendidikan, kesehatan, dan pertanian, baru infrastruktur. Karena 90% rakyat Lampung Tengah petani, maka kami membuat program yang namanya pertanian dalam RPJMD kita masuk di prioritas ketiga. Pak Lurah sama tadi kayaknya ya, hanya kekompakan kapotan terkait dengan patah leher bibit. Patah leher sebetulnya semua bibit bagus Pak, cuman karena sampean gak paham patah leher nyalahnya bibit. Patah loh Pak, ketawa. Saya ini petani yang mau melakukan penelitian dan memperhatikan patah leher itu bukan karena bibit tapi karena jamur. Jamur yang tumbuh di antara leher padi, antara leher padi mala itu sama daun terakhir. Jadi jangan nyalahkan pemerintah. Gak ada yang nama pemerintah itu mau rakyatnya susah. Karena tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, menjaga ketertiban umum, mensejahterakan rakyat, menjaga ketertiban umum. Kalau dia sudah sejahtera, tertib, ujung-ujungnya kan Pak Soal ini memang Pak Pemimpin doa tadi Pak Sutris, Pak Panjaitan, rakyat akan masuk surga. Benar enggak?
yang salah di pemerintah mana harus dikasih IPP gratis, yang salah di pemerintah, yang salah di DPD. Jadi kalau malam ini hujan Pak, kemudian siang hari ini ungkap sumuk, disemprot fungsi dana. Karena dipastikan pada saat malam itu hujan, di malam tadi zaman dahulu yang terakhir, itu akan ada endapan air pasti basah. Nah karena udara ini panas lembab, maka jamur akan tumbuh. Makanya lepas tanah air saya pastikan di antara itu pasti hitam. Paham nggak? Nah itulah gunanya diskusi. Nah insya Allah Pak, ke depan saya akan melakukan itu diskusi-diskusi karena alhamdulillah saya sekarang menjadi pemilik stasiun TV yang tadinya LDS, saya ambil alih, saya kasih nama Davika TV. Jadi nanti setiap periode saya akan apa diskusi-diskusi dan kita ikut. Yang tadinya TV, LDS TV itu sudah saya ambil alih dan menjadi Davika TV. Ada Rode Weta, stasiun TV, tak ganyo piro. Nah, cuman aku radio bagi duit berkipal. Nah, insya Allah saya akan adakan diskusi-diskusi terkait dengan kerukunan umat beragama FKUB. Bapak Jaitan dan Kupo tadi kan sama. Harga pemerintah daerah sudah sebetulnya kami sudah mendorong untuk diadakan diversi udang. Jadi kalau barangnya murah, dititipkan dulu, bisa bor. Resinya ini bisa pinjamkan atau di Bank Rajasa atau Bank Lampo. Setelah harga naik, nanti sampai baru jual. Namanya resi udang. Nah, tapi belum dianggarkan, tapi program sudah ada. Udangnya, saya masih minta kalau ada di tempat yang strategis. Contohnya kalau disebutin Mataram paling jauh di Terbanggi. Ya, yang disebutin Mataram bisa titip di udang sana. Dan resinya, ini jaminan dari pemerintah daerah bisa dipinjamkan. Karena petani kan pasti punya hutang untuk beli pupuk, untuk biaya perawatan, mau bayar anak sekolah, ya kan? Begitu panen mau hajatan, nah bisa dipinjamkan ini jaminannya resi gudang ini. Tapi diverifikasi oleh kepala dinas. Kalau dulu namanya ada KUB dan Puskut. Kenapa kemudian KUB dan Puskut itu berhenti? Karena duitnya dikorupsi Pak Pendeta. KUB gak usah sulit-sulit sekarang. Badan Usaha Milik Kampung ada yang berkembang. Satu ini panggah pintu, ya kan, yang mau tuku sapi BUMKnya setahun, besok malah cilik sapi orang tambah gede. Mati malah kena itu PMK gara telur, gara laporan mati. Iya kan? Nah kalau pemerintah pusat udah gak ada salah untuk menggelontorkan program ini. Tapi karena tak kembali lagi salah sampean lihat milih pemimpin cek ya kan? Udah itu nyalakan pemerintah lah. Nyalakan pemimpinnya lah. Nah ini pelajaran bagi kita semua. Terkait patung nanti coba kita sampaikan Pak Pendeta ya. Patung dalam tugu, tugu kerukunan umat beragama. Apakah urgen, penting? Apakah dengan adanya tugu ini nanti akan menjadi semakin rukun? Atau enggak juga ucapkan. Intinya bagaimana kita saling hormat menghormati dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika. Karena sejatinya semua agama memimpin kita ke arah kebaikan. Walaupun saya tahu kita semua ngerti baik, tapi begitu diiming-iming apa-apa,
juga merancang. Iya kan? Terserahlah, iya. Rame-rame ini, kita rokok bareng-bareng. Nah gitu. Ini kesalahan, kegagalan daripada aparatur pemerintah yang tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa dan tokoh-tokoh agama yang gak bisa menjaga moral. Etika dan moral di atas undang-undang. Tapi nyatanya hari ini, kita sendiri tidak beretika. Kita sendiri gak ngerti moral. Apakah karena dalam pendidikan kita, pendidikan moral, Pancasila, sudah gak ada lagi? Saya gak tahu itu. Kalau dulu kita ketemu sama guru lewat di jalan, kalau bisa kita nyimpang. Kalau bisa jangan ketemu sama guru itu. Ini pergeseran terjadi karena materialistis, karena semua sudah berpatokan semuanya karena uang. Padahal tidak semua kesehatan, kebahagiaan, jabatan, pangkat bukan karena uang. Tapi di sana semuanya harus dipertanggungjawabkan. Makanya rata-rata silahkan diperhatikan. Kalau pejabat korupsi, pensiun, saya jamin dia akan stres dan lama-lama setrum. Dia apa beritanya? Kakaklah umat musik setrum. Sing-sing di gereja. Sumpah? Sumpah? Wanita apa tulang lain? Para pejabat yang kelakuannya tidak baik, saya pastikan. Setelah pensiun, dia akan bersarang yang namanya post-power syndrome. Ketakutan kehilangan kekuasaan, dan pada saat seperti itu dia nggak bisa tidur, stres. Begitu stres berkelanjutan nggak bisa menolak, akhirnya setrum. Nggak bisa dibohongi. Pada saat seorang pejabat melakukan segala cara, saya jamin rata-rata orang yang geragas kena diabetes. Oh turunannya kok. Sementara jam 10 sampai jam 1 itu adalah proses detox. Yang mana badan kita mengeluarkan racun pada saat kita tidur. Makanya maaf, saya muslim. Saya muslim. Dalam agama Islam diharuskan pagi bangun kemudian sholat subuh. Kenapa? Rata-rata orang akan maksimal pola pikir, tenaga dan sebagainya 3 sampai 4 jam setelah dia bangun tidur. Dan kemampuannya juga hanya 3 sampai 4 jam tenaganya itu maksimal. Kalau kita bangun jam 5, berarti tenaga kita akan maksimal jam 8. Dan maksimalnya 3-4 jam jam 12, lohor, adzan. Wis panas pikirannya, tenagane wis loyo, basuh utak. Adem dong, mulai punya istirahat, baru ke sawah keladang bekerja lagi, asah dan sebagainya. Makanya di agama saya ada yang namanya, kalau di Katolik ada namanya doa novena yang dilaksanakan hanya jam-jam ganjil dan di tempat yang sama, waktu yang sama. Kalau di kami ada yang namanya sholat tahajud. Dan yang terbaik dilaksanakan sepertiga malam. Ya Pak Ustaz ya? Aku ngerti lah menurut kita. Jangan timbul. Kayak gitu. Gitu. Ini apa lu yang bicaranya? Jadi, tiga pertanyaan dari tiga penanya sudah saya jawab semua. Insya Allah Pak. Laya harga tadi kan ada risiko dan. Ada risiko dan. Pemerintah daerah sudah mengambil sikap dengan resiko gudang. Dan sebetulnya petani saya ini sudah pada males juga, Pak. Urung panen wis diutangke. Ya kan? Diutangke karo tengkula, kira-kira silas tengkula wadul. Ya kan? Lah tengkula kan dititik obat. Bange mana? Dengan kuat uang,
Masa papan itu sesuai dengan pemerintah yang menetapkan 6.000 lalu yang nampak itu ulang-ulang itu panen itu kok dol lalu yang bayar bank nyalahnya meneh kalau pejabat iya kan? Iya jajah iya jajah bener gak? Pak, saya petani selalu sama petani saya kan merasakan kebetulan saya orang jual padi gak pernah jual jagung kalau saya panen padi saya perlakukan untuk bibit dan saya bagikan lagi gratis tapi saya ini orang untuk nebus ya orang ini gak turun lagi untuk ngenekan banyak buat saya bagi gratis saya suruh sama sesok dia tunggu keranggilan dia sudah tidak ada ide dan juga panjang dan jajah sekarang saya lagi riset bagaimana membuat bibit singkong supaya menjadi F1 sekarang lagi proses untuk itu sumbangan tutup itu. Hah? Bukan aku kebetulan. Ayo, numpang-numpang di, saya numpang-numpang toko numpang ngajakannya lah. Ini kira mau redam juga. Apa pernah hilir saya di? Aku. Entah itu duit pirau saya tahu persis lah. Tanda tangan dari utang. Sampai kemarin paripurna itu suruh tanda tangan bayar utang. Kapan dibayar? Goreng ini ruang ini saya nggak ngerti, CPG-nya saya nggak ngerti. Berlindung di ruangan saya habis hari pun apa? Kan itu tuh biwakin coba. Utang. Kalau sudah tidak tak bayar gampang, runtuh duit. Lalu pelantikan tuh gajet dari Bank Ampung. Sementara gajinya di Mampang gajet di Bank Ampung lebih 500 juta lek calon tak 6 miliar bokoh tak jodoh aku dua kali lho Pak dan saya gak pakai duit kalau nyalon lek calonnya tak 6 miliar gajinya 5 tahun digajet di Mampang oleh 500 wilek orang madang wes ku sing jenengan kota dewan kondangan nek nyumbang satu ora mungkin. Ya kan 250 minimal. Wes ku begitu dewan. Pepunden kula. Ngawer. Bapak kula jenenge. Leres niku. Minggah teng panggung nyambut. Ah! Dibeleti. Remo. Ngono ya sing nuntut. Nah itu Pak, jadi itu dari saya. Mas ada yang mau disampaikan? Langsung aja lah, ya Pak Camat ya, Jin, karena pesawat. Kami dari tiga kampung, Pajar Mataram, Sosari Mataram, Sumber Agung sudah mengajukan proposal ke Kementerian PU. Monggo saja. Kami mohon disupport, dikawal supaya bisa. Jokono sama ada 5 tahun ke depan. Jadi itu Bapak Ketua Dewan dan jajaran, jadi kami mohon disupport supaya bisa terwujud. Ya nanti coba saya lihat wilayah itu wilayah penyangga ketahanan pangan. Iya. Insyaallah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi desa ini luas pajak, luas jalan Pajar Mataram, Kali Jati. Niki Pak, niku. Niki. Kecamatan belok kanan. Nggih, sebelum kecamatan belok kanan. Ini tembusnya langsung menuju Sari Mataram Tugu, ya. Terus Pajar ke Sumber Agung sampai Tangkai. Nggih, ayo gotong royong. Waduh, gotong royong per bolak-balik, Pak. Apa perlu tak kirim video? Pokoknya lek iso kabeh gratis, pilihan oleh duit. Ya, ini kan begini.
golak duit meneh. Ya kan? Golak balik meneh calon teko, tenang wae. Aku tak sing ngawasi. Jadi gini Pak, kalau jalannya berat bagiannya kementerian dan mohon disupport, mohon dikawal juga. Drainasenya belum ada, jasanya khususnya pemerintah daerah Kabupaten. Jangan berharap dari pemerintah daerah duit atau Pak. Matur nuwun. Karena pembangun itu orang yang tahu persis angkanya saya. Ngajar habis. Sedikit terakhir. Enggak, masih ada lagi. Satu kali lagi. Selesai. Tapi enggak di sini. Ngajar habis mas. Enggak Pak. Kebetulan sebelum dari Dewan saya ini aktivis anti korupsi. Makanya saya walaupun dari Dewan, saya enggak mungkin korupsi. Saya aktivis anti korupsi dan itu akan saya hidupkan lagi. Opongnya ada duit studio TV, ada anti Pak Lurah. Ada dia kita awasi. Boleh. Iya. Ada dia nanti akan jadi salah satu strategi dan tugas insan pers untuk serta. Dan kebetulan aku duit TV saya ini. Tak ganti Davika TV. Davika. Davika, cucu. Cucu saya yang pertama namanya Davika. Karena harapannya masih besar, maka saya kasih nama Davika. Davika TV. Karena saya yang tahu itu Lampung TV. Ini satu provinsi Pak, orang Lampung Tengah. Jadi mohon doa restunya. Silahkan nanti kalau mau jadi kontributor, kita juga akan membuat program-program banyak. Yang tujuannya mengedukasi masyarakat rakyat. Supaya lebih cepat sejahtera, paham hukum, mengerti hukum, dan sebagainya. Cukup ya Pak ya? Saya, ada yang mau tambahin? Kalau seperti Mataram ini yang dapat pasti adalah puskesmas yang akan direkam bagus-bagus. Awasi bareng-bareng Pak. Ya, awasi bareng-bareng. Rekorapi berangkatkan duitnya sampean duit rakyat. Nah kalau mau usul sekolahannya gak bagus karena 20% APBD harus ke dunia pendidikan, 10% harus ke kesehatan, dan 7% ke pertanian. Infrastruktur mangkirie kita minta ke provinsi sama pusat karena di situ sudah ada langsung lokusnya pada saat seperti usulan jenengan tadi langsung lokusnya yang gak bisa digeser lagi. PAD kita hanya 260 miliar Pak. 260 miliar aja target tidak tercapai juga. Sementara 2,7 miliar itu dari pusat semua. Namun menggunakan 200 miliar ngatur-ngatur pusat dan kira-kira mana kira tak kirimi duit tinggi, kira bisa ubah karena DAO dikirim setelah ada progres daripada DAO dan DAO yang sudah disetujui oleh pusat. Jadi kita nggak bisa ngutak-ngatik itu lagi. Dan biasanya seperti itu 2 atau 3 tahun sebelumnya usulan itu yang disetujui oleh pemerintah pusat. Dan itu pun harus dikawal sama seperti kata Pak Lurah tadi. Dan usulnya seksa itu langsung mulai-mulai ngimpi aja dulu. Saya ini 10 tahun mengawalnya seperti itu, gak bisa hanya usul besok tak mendapat. Kecuali dana-dana yang kayak seperti ini hanya dikit gini. Rasa di sini karena kita lihat jelek langsung rehab kan. Nah seperti itu bisa. Karena hanya 300 juta 100 juta masih bisa disebutkan, masih bisa dan disimpan. Nah itu prosesnya. Sudah cukup ya Pak ya? Sekali lagi, Mas Edi bersama. Kalau ada kata-kata yang saya kurang berkenan, saya maaf. Lahir dan batin, mewakili semua teman-teman di Kota DPR, Kabupaten Lampung Tengah. Kalau ada aspirasi juga yang belum bisa terlaksana, bukan kami nggak mau, tapi memang keterbatasan anggaran yang tersedia. Ya Pak? Kalau masalah bantuan, nanti saya lihat aja nanti Davika TV,
ada edukasi-edukasi kalau masalah pertanian yang jamur, yang perang dan sebagainya, kita mengecekkan semuanya bersama. Selesai itu, sekali lagi, terima kasih Pak Camat dan Forkopimcam. Terima kasih Desi dan seluruh kepala kampung, aparatur kampung, teman-teman anggota DPRD, bapak ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama atas kehadirannya sehingga kami bisa melaksanakan tugas ini. Lebih kurang saya maaf kepada perusahaan pun, saya Ila Bia Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebetulan itu memang bukan wilayah Kabupaten Lampung Tengah, itu wilayah provinsi. Salah kita salurkan ke berbeda masuk hukum pasar lah. Susah kita untuk mengendalikan kalau pemerintah di zaman Bapak Haji Musa Ahmad bulog sudah dirangkul terus, tapi tetap aja namanya sudah masuk hukum pasar, itu supply dan demand ya susah untuk dikendalikan. Minimal BEP nya break even point. Maka susah gitu Pak, sudah pada pemerintah maka itu dirangkul dan benar karena Pak pemerintah tadi. Ya. Kalau kita serahkan ke pasar, gila semua mereka. Ya, maksud saya pemerintah sudah berusaha untuk tapi tidak bisa mengendalikan secara murni semuanya. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Arsono tadi, Pak Arsono itu bukan ranahnya sini. Saya sudah kawal, kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Gustami. Insya Allah hari ini dia nelfon dengan Dirjen. Karena kemarin sudah masuk ke DIPA-nya, saya pengennya dikurung. Tidak meleset lagi, tidak keluar lagi. Kita sebenarnya jalur sendiri melalui Pak Bustami, jenderalnya, anggota DPD kita. Itu saja mungkin Bapak Ibu, saya tidak buka lagi sesi kedua. Semboyan ikan sepat, ikan gabus, saya pegang teguh. Semakin cepat, semakin bagus untuk acara kita. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri ihdinash shiratal mustaqim wa ma qala wa bi kila mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. 1 2 3 tahan 1. Minal aidin wal faizin. Oke, siap. 1. Ini reses tahap kedua. DPRD Kabupaten Lampung Tengah merupakan agenda rutin untuk serap aspirasi masyarakat. Terkait peluang petani sulit yang mendapatkan tanggapan? Ya, pemerintah ini kan ambigu juga kan. Pada saat Presiden ngomongin dianggarkan 400 triliun, 40 triliun dari saya tambahan pupuk, tapi ini nanti bukan katanya, petani masih belum mendapatkan pupuk itu. Kemudian pada saat panen, petani juga dipermainkan harganya. Katanya harga dijamin pemerintah dari 5.000 dinaikkan menjadi 6.000. Tapi nyatanya tadi di bawah padi masih 4.000. Kemudian jagung malah 2.700. Nah, sementara tugas pemerintah itu adalah mensejahterakan rakyat. Nah, kalau